Assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi dengan channel kita Dapur Naswa. Kali ini saya akan memasak nasi telur Next Carlos ya, yang dikenal dengan Depot Ayong 999. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat menyaksikan. Untuk langkah pertama, kita siapkan untuk bumbunya ya. Kita cincang bawang putih sebanyak 2 siung. Setelah itu kita cincang atau iris kecil-kecil daun bawang. Kalau sudah selesai, karena aku ingin ada rasa pedas-pedasnya ya bunda, jadi untuk resepnya aku tambahin cabai 5 buah, aku cincang kecil-kecil. Setelah selesai menyiapkan bumbunya, kita siapkan juga untuk sausnya. Sausnya ini dari kecap asin sebanyak 2 sendok makan. Kita beri sedikit garam dan juga merica bubuk. Setelah itu kita aduk-aduk ya bunda. Untuk kecap asin ini aku buat sendiri ya. Kalau ada yang mau tahu racikannya bisa komen. Jika tembus 1000 viewers, aku akan buat tutorialnya. Setelah itu, kita panaskan minyak goreng ya, Bunda. Ini minyak gorengnya agak banyak juga. Kalau dirasa minyaknya sudah panas, kita ceplok untuk telurnya ya bunda. Kita beri sedikit garam dan juga penyedap ya, agar telurnya ini tidak anyep. Ini untuk telurnya aku balik-balik ya bunda, soalnya aku nggak terlalu suka telur yang setengah matang, terlalu setengah matang, jadi agak aku matengin sedikit. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kita angkat ya bunda, kita tiriskan dulu sebentar. Setelah itu kita panaskan minyak goreng lagi ya bunda, lalu kita tumis untuk bumbu yang sudah kita cincang tadi.
kalau bumbu sudah tercium harum, kita masukkan untuk saus yang kita racik tadi ya, Bunda. Setelah itu kita masukkan untuk telur ceploknya. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita tambahkan kecap manis ya Bunda, sesuai selera. Telurnya siap disajikan. Selamat mencoba!